Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Akhir pekan kemarin, tiga-tiganya sudah berada di bawah pengawasan ataupun penyidikan langsung oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. Jadi tadinya yang perkara itu ada di Pomdam 3 Siliwangi, Pomdam 4 di Diponegoro, dan Pomdam 13 Merdeka. Pada ini sudah dipusatkan di Pusat Polisi Militer Angkatan. Ketiga tersangka saat ini dalam penahanan dan mulai kemarin sudah dilakukan pemeriksaan. Sampai dengan nanti akan disampaikan dengan target satu minggu ini berkas perkara akan selesai. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini majuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.